Modal pertama buat buka tuh berapa sih? Kalau misalnya modal hariannya nih. Sedangkan penghasilan bersihnya per hari. Halo Mas. Halo, aduh aku ngiler nih. Tadi habis ngegoreng keripik singkong ya Mas ya? Nah, ini dengan Mas siapa nih Mas? Baru lu ada ini ya. Mana? Oke, dengan Mas siapa nih? Namanya Erik. Mas? Erik. Mas Erik. Satu lagi Mas siapa Mas? Sama Dani. Sama Dani. Oke, ini ada apa aja nih Mas? Ada molen. Molen. Onde-onde sama keripik. Oke. Ini jualan di sini udah berapa lama Mas? Udah lama dari 2007. 2007. Pasti pelanggannya banyak. Jadi bawa adonan tuh setiap harinya berapa? Ya. Kalau lagi weekend itu sudah 2 kilo. 2 kilo. Mas mau ngegoreng ya? Boleh, yuk. Waktu 2007 aku boleh nanya nggak sih nih Mas? Modal pertama buat buka tuh berapa sih? 5 juta sama gerobak-gerobaknya. 5 juta. Itu udah dapat semua-semua ya. Nah, kalau misalnya modal hariannya nih, modal harian buat beli bahan-bahan lagi ketika hari itu habis, berapa? Ya, 500. 500 ribu. Sedangkan penghasilan bersihnya per hari? Ya, kalau penghasilan ada. Paling rame deh, Mas. Kalau lagi Sabtu Minggu ya. Omsetnya itu kalau Sabtu Minggu bisa 1 juta lebih. Waduh, 1 juta lebih. Pengeluaran harian tuh 500 berarti. Bersih kemas 500 ya. Ya, itu kalau lagi rame. Iya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa sih Mas? Jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Iya. Sampai jam 9 malam. Waduh, 12 jam ya? Nonstop tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen sarapan, makan malam cemil-cemilan. Mas, aku mau beli onde-ondenya sama molenya 10.000 10.000. Itu dalamnya diisi apa, Mas? Kacang hijau. Apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Oh, dalamnya onde-onde itu ada kacang hijau. Timnya bawain aku apaan nih? Coba lihat, Ci. Kotaknya berat banget lagi nih. Apaan ya? Pasti sih kuliner isinya kan? Bener, gak mungkin enggak kan? Wow, ini kayaknya onde-onde mini sama ini malam mini. Betul, banyak. Wah, ini yang aku suka banget nih, Time. Kita nyemil ini sambil nonton TV di rumah itu enak banget nih, teman-teman sama Mama Project. Kalau misalnya teman-teman mau beli molen mini sama onde-onde mini, ini ada di Jalan Bang Barung. Pake kopi sama teh. Enak banget. Enak banget. Tahu enggak sih? Modalnya 5 jutaan loh buat buka molen dan onde-onde mini ini. Itu bentuknya gerobak. Udah dapat gerobak. Dapat bahan. Seriusan? Serius. Ya udah besok kita samperin yuk. Mas, kita buka aja yuk. Boleh. Udah buat teman-teman tentang project jangan lupa videonya di like, di subscribe, di komen juga di share banyak-banyak kayak makan-makan mari makan.